semuanya. Senang sekali kita berjumpa lagi di Dreambox Indonesia Weekend. Apa kabar semuanya? Bagaimana weekendnya? Kita kasih sesuatu yang semangat dulu. Kita kasih pantun spesial buat semuanya. Sikat A. Makan pedas, bikin sembelit. Cakep. Minum susu sapi sebagai obatnya. Cakep. Kuis apa yang paling favorit? Ya hanya Dreambox Indonesia. Baiklah, sore hari ini sudah ada dua tim yang siap membawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Yang pertama ada tim Gwencana. Ada juga tim Kiowo. Sebelum kita mulai, saya minta kalian kasih yel-yel terbaik dan juga terkompak. Karena kita langsung kasih hadiah 500 ribu rupiah. Coba tim Kiowo, silakan. Kalah, silakan. Kita dari tim Gwencana, kuma barudak. Gwencana, Gwencana, Gwencana yo. Well. Sunda juga. Mana Koreanya? Oke, okay. Yang berhak dapat 500 ribu tetangga. Selamat untuk tim. Maaf ya. Ya Allah. Tenang aja, tenang aja. Kita masih punya banyak hadiah yang akan kita bagikan pada sore hari ini. Tapi sekarang kita seru-seruan dulu. Saatnya kita bermain Choose Your Box. Oke, kita undang kedua tim sini maju. Semuanya. Kapten tim di sini kanan dan kiri Ilman dan juga kamu dengarkan baik-baik ya, kita akan bermain seperti tic-tac-toe. Jadi masing-masing punya logo atau lambangnya masing-masing. Tugasnya adalah membuat garis horizontal, vertikal atau diagonal dengan menjawab soal-soal dari saya. Semua yang lain berbaris ke sini, ke samping, bawa satu orang satu. Sebelum dimulai, kita akan menentukan siapa yang akan main duluan. Taruh telunjuk kalian di sini. Siap, kita main cap cip cup. Yang ketangkep berarti dia yang kalah. Yang angkat duluan padahal belum habis, dia juga kalah. Cap cip cup, kembang uncup. Kamu menang. Ntar dulu, mau nomor berapa? Lima. Kenapa ya, nomor lima? Kenapa karena kalau nomor lima bisa sana. Ya. Pinter. Siap ya, pertanyaan nomor 5. Ada berapa daerah tingkat 2? Ada berapa daerah tingkat 2 di Provinsi DKI Jakarta? Gampang. Gampang. DKI Jakarta tingkat 2. Cepat. Ayo ada waktunya guys, ini bukan ngerjain PR. 3, 2, berapa? 8. Kenapa 8? Tahu ya, nebak aja. Oh nebak aja. Oh 4 ya sih Jakarta Pusat, Selatan. Iya, 4. Enggak, udah dikunci 8. Jawaban kalian salah. Coba diingat-ingat, ada berapa daerah tingkat 2 di Provinsi DKI Jakarta. Sebut aja coba. Sebut aja apa aja. Ada 4. Apa aja? Itu nggak tahu kan. Kira-kira. Ditanyanya berapa doang? Ditanyanya berapa doang kan? Ya. Ya 4. Justru kenapa kalian harus sebutin biar kalian tahu jawabannya. Jawaban kalian salah. Ayo
gimana? Lagi. Berapa? Dua. Apa aja? Jakarta, DKI Jakarta. Apa sih? DKI Jakarta. Gila, nih, kalian pasti nyangkanya cuma empat. Dua. Jakarta Utara, Jakarta Timur, lima. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu. Oh. Enam jawabannya. Sebentar. Lu jangan bilang gencana-gencana lagi ya. Bilang gencana lagi berantem nih, gak apa-apa mulu. Sekarang giliran kalian. Kalian berkesempatan untuk memimpin sekarang. Mau yang nomor berapa? Lima lagi. Boleh. Dengarkan baik-baik. Siap? Apa kepanjangan dari, ini gampang, Jabodetabek? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Iya benar. Jangan-jangan supir bis ya. Bisa begini mereka tahu. Betul! Taruh satu. Betul sekali. Sekarang berarti saatnya Tim Kiyowo. Ya. Kalian malah jadi tertinggal sekarang. Mau yang mana? Mau yang mana? Mau yang... Dua. Oke, gampang banget ini. Takut. Berasal dari negara manakah penyanyi Taylor Swift yang baru saja dinobatkan sebagai bilioner setelah sukses menggelar rangkaian konser dunianya? Eh, lu katanya mau nonton konsernya? Oh, bukan, gue konser. Apa jawabannya? Aku tanya penyanyi dangdut. Halo. Amerika. Dari mana? Amerika. Iya. Jawaban kalian betul. Taro. Oke. Saya suka sekali semangat kalian ketika menjawab pertanyaan yang sangat mudah. Bahagia seperti itu. Gencana, mau yang mana? Mau berapa? Satu. Pertanyaan nomor satu, dengarkan baik-baik. Berapakah jumlah pemain bola voli dalam satu tim yang bermain di lapangan? Enam. Yakin. Dalam enam, satu enam, tim ya. Yang bermain di lapangan. Yakin. Enam. Yakin. Betul! Teman-teman, kalian mau yang mana? Untuk menjegal permainan tim Gencana, kalian harus memilih nomor? Bilan! Dengarkan baik-baik. Wow, negara mana yang pernah dipimpin oleh Adolf Hitler dari partai Nazi dengan sistem diktator? Negara apa? Jerman. Jawaban kalian? Betul. Kalau mereka berstrategi dengan baik, mereka harusnya memilih satu angka yang tepat. Kalian mau nomor berapa? Empat. Oke, berstrategi nih. Pertanyaan nomor empat, dengarkan baik-baik. Kecap. Merupakan hasil fermentasi dari apa? Kedelai. Apa? Iya. Kedelai. Jawaban kalian. Betul! Bagus nih, mereka berstrategi. Ayo, mau yang mana? Ayo. Ah, udah pulang aja yuk. Mau yang mana? Tujuh. Oke, dengarkan baik-baik. Lagi Seven. Penyakit yang disebabkan oleh terjadinya penurunan jumlah sel darah merah dalam tubuh disebut apa?
Anemia. Apa? Anemia. Tuh, kalau penyakit bisa. Iyalah. Betul. Ini akan menjadi jawaban kemenangan kalau kalian berhasil menjawab. Bisa, bisa, bisa. Dengarkan baik-baik. Interval nada serupa dalam tingkatan yang lebih tinggi disebut apa? Interval nada serupa dalam tingkatan yang lebih tinggi disebut apa? Falsetto. Tiga, dua. Falsetto. Falsetto. Ya. Falsetto itu pemerhati anak. Oh, itu kaseto. Salah deh kayaknya. Beda, beda. Oke. Jawaban kalian salah. Kencana. Kiyowo, ini kesempatan kalian. Interval nada serupa dalam tingkatan yang lebih tinggi disebut apa? Apa? Sopran. 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 Jawaban kalian. Salah. 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 Gak apa-apa. Kita di sini. Ganti jawaban. Salah. Lagi apa? Lagi. Jawaban yang benar. Yang betul adalah oktav. Lagi. Mau nomor berapa, guys? Dengarkan baik-baik. Bismillah ya Allah. Asal bisa jawab. Ya. Keyakinan bahwa akan ada masa di mana seseorang mati dan kemudian dilahirkan kembali. Reinkarnasi. Dalam bentuk kehidupan lain. Reinkarnasi. Sebentar, belum. Oke. Okay. Yes. Diam dulu, diam dulu. Takut. Jawaban kalian. Dua kali hampir menang, gagal semuanya, sayang sekali ya. Kalau begitu, tim Kiyowo, berarti kalian berkesempatan untuk mendapatkan hadiah di Dream Store. Selamat datang di Dream Store. Ini dia store yang sangat lengkap, apapun ada ya kan. Tinggal apa? Tinggal yang masang iklannya aja yang belum ada. Jadi produk Anda apapun silahkan pasang di kami. Harga terbaik, kualitas nomor satu. Oke. Okay. Ini sudah ada SPG-SPG kami ya. Bapak Ibu ada 4 orang SPG kami. Yang siap untuk mempromosikan produk-produk Anda. Ini ada permainan pingpong. Ngelemparin pingpong. Dimana di dalam gelas-gelas ini ada hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Ya. Hadiah paling gedenya itu jutaan rupiah. Kalau 4-4-nya masuk ke situ, bawa jutaan rupiah. Oke? Okay? Nih, satu orang, satu bola. Terima kasih. Gantian. Siap? Siapa mau lempar duluan? Kamu dulu. Sini nih. Leader, leader. Bentar, bentar. Oke, okay, situ ya, lihat ya. Okay. Ada garisnya tuh. Oke. Okay. Siap, Melati. Satu, fokus. Dua, tiga. Oke, sini aja. Op, let's go. Ah, gagal. Sandy tenang aja, relax, mundur dikit. Op, ya. Oke. You can do it, you can do it. Mereka kira-kira dapat apa ya nih ibu-ibu? Gula goreng atau apa ya? Tepung, cuci piring, beras. Yang pertama kalian mendapatkan 500.000 rupiah. Yang kedua kalian mendapatkan 1 juta. 700.000. Kasih lihat dong ke pemirsa tuh hadiahnya langsung dapat 1 juta. Selamat
untuk tim Kiowo, tapi tenang aja, masih banyak hadiah. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Dreambox Indonesia Weekend.